Oke. Waduh, bahasanya tidak family friendly. Kartunya sangat family friendly, bahasanya tidak family friendly, men. Wah, mukanya ngeselin, cuy. Ya. Thomas and the Dung Engine. Oke. Oke. Lah. Lah. Baru masuk udah langsung mulai. Astaga. Gak ada menu screen-nya gitu atau menu star-nya gitu gimana? Ya ampun. What's going on? Harusnya gue yang nanya gini ya. Apa yang terjadi nih? Tiba-tiba langsung mulai gini. Ya ampun. Oke deh, kalau gitu kita opening dulu ya. Kalau gitu ya. Halo semuanya. Selamat datang kembali lagi di channel gue. Di game Thomas XC. Ya, balik lagi kita di game XXC ya nih. Kali ini gue memainkan game Thomas, cuy. Bagi yang belum tahu Thomas itu apa, itu tuh salah satu serial TV kartun anak-anak. Hello guys. Yang menayangkan kartun bertemakan kereta apian gitu, cuy. Tapi kereta apinya itu punya muka yang sangat mengerikan gitu. Sangat bisa membuat mimpi buruk, cuy, kalau melihatnya, cuy. Kalau gitu lah kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Langsung klik kah? Apa yang terjadi? Oke, kata si Thomas ya. I'm sorry Thomas, but we are putting you out. Waduh. Katanya si Thomasnya gak mau di ini lagi, cuy. Gak mau dipekerjakan lagi, cuy. Mau dipensiunin, cuy. Oh iya, dipensiunin, cuy. Oke. Mau dipensiunin, cuy. Waduh, meninggal. What? Kaget Thomasnya. Oke, kaget. Mantap. You have been doing a terrible job. Waduh. Katanya kerjanya si Thomas ini sangat buruk, cuy. Ceroboh, cuy. Waduh, banyak cerobohnya. Makanya dia mau diberhentiin, cuy. Aku tidak ceroboh. Oke. Say what you want. Terserah apa kata kamu. You won't pick yours, you're slacking up. Ah, no. Diam, oke. Titik. Oke. Oh, wait, there's no bright side. So long, Thomas, oke. Sampai jumpa. Wah, Thomasnya marah. Mukanya makin ngeselin, cuy. Wah. Oh. Aku akan membunuh semuanya. Aku akan membunuh semua orang. Oke. Kalem. Wah, ini Thomas yang jatuh. Oke. Waduh, bahasanya tidak family friendly. Kartunya sangat family friendly. Bahasanya tidak family friendly, men. Oh my god. Oke, mungkin gue sensor aja ini ya. Oke, kita langsung mulai. Aku akan menunjukkanku kecerobohan. Hah? Oh my god, kaget gue. Jadi lemper semua, cuy. Lihat tuh Thomasnya. Pendulungan saus tomat. Ya ampun, bahasanya tidak ramah sekali. Tidak ramah bintang satu ini mah namanya. Ya ampun. Tumbenan banget, cuy. Biasa kalau kita game XC itu kita yang jadi penjahat. Kitanya yang dikejar penjahatnya, cuy. Tapi sekarang kali ini kita jadi penjahatnya, cuy. Oh my god. Bahasanya tidak family friendly juga. Ya ampun. Hey Thomas, buddy. Hehe.
Why don't we work things out? Wah, kamu Gian sudah diancam dengan Thomas, Thomasnya sudah ngamuk. Kamu sekarang ngaku-ngaku sahabatnya Thomas ya. Sosok akrab kamu ya sekarang ya. Because if you kill me, there's not gonna be anyone to maintain, improve the rain. Okay, they will be left to the road. Okay, cuy, katanya cuy. Katanya kalau kita bunuh si si bapak-bapak ini, nanti gak ada yang mengendalikan relnya cuy, gak ada yang ngurusin relnya cuy, relnya bakal terbengkalai, karatan segala macem cuy katanya cuy. Aduh, aduh. Jadi gitu ya, jadi ancamannya seperti itu ya si bapak-bapak ini ya, biar gak terbunuh ya. Oke, so what will it be Thomas? Jadi mau apa ini? Oke, Thomas merenung. Wah, mukanya ngeselin cuy. I'm sorry. Waduh. Ya elah, gak jadi lemper men. Ayo dong Thomas, semangat Thomas. Semangat menjadikan semua orang jadi lemper Thomas. Aku menunggu kamu Thomas. Good boy, I knew it could. Ya, tapi apa ini? Biasanya kalau ada tanda beginian, ini nih bakal terjadi sesuatu nih. For telling you dead. Waduh, meninggal. Oke, bapak-bapak, kamu tidak ada harapan untuk hidup ya. Gue gak tahu kenapa ya. Kenapa gak lompat ke samping gitu ya. Kenapa harus jalan lurus tadi orang-orang di sini? Kenapa gak lompat ke samping gitu? Wah sinetron banget ini. Ini nih kayaknya bapak-bapak di sini nih nonton sinetron Indosiar sepertinya. Gak lompat ke samping. Ya. Apa sih? Suara yang tiba-tiba gede, tiba-tiba kecil, tiba-tiba gede. Apa sih? Hah? Congrats, you have wasted your time. Ya ampun, langsung ke close gamenya. Astaga. Ya ampun. Jadi yang paling jelas di game ini adalah endingnya cuy. Kamu telah menyia-nyiakan waktumu cuy. Telah membuang-buang waktumu cuy katanya cuy. Wah benar-benar sangat membuang-buang waktu memainkan game ini cuy. Tapi sangat tumben sekali ya, kita memakai karakter jahatnya cuy. Biasanya di game XC kita itu ditakdirkan untuk mati cuy. Tapi kali ini kita menjadi karakter jahatnya. Kita yang membunuh orang cuy. Aduh, di ending tadi kita membunuh si kontrolernya cuy. Yang pengendali relnya mungkin ya, gua gak tahu cuy. Mungkin pengurus relnya mungkin ya. Sangat tidak jelas gamenya. Makasih semuanya yang udah nonton videonya Remy hingga akhir video. Semoga kalian tetap terhibur di channel ini. Dan sampai jumpa di next video gue berikutnya. Bye-bye semuanya. Bye-bye.